Tuscan leather. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Supercare. Kali ini kita nak review satu perfume lah. Ini dia Tuscan leather daripada Tom Ford. Mungkin ada yang nak tanya kenapa botol dia semacam je kan. Sebenarnya ni saya dapat lah giveaway daripada TikTok lah. Giveaway, saya kena bayar untuk kos penghantaran sebanyak RM10. Tapi berbaloi lah sebab Tuscan leather ni sebenarnya sangatlah mahal kan. Sangat mula ragu-ragu jugalah nak bayar duit penghantaran tu kan. Takut dapat botol yang kecil saja, takut dapat yang 1.2 ml ke, macam rugi lah pula kan. Ok lah, Tuscan leather ni sebenarnya sudah lama lah. Rasanya dikeluarkan pada mulanya pada tahun 2007 lah. Okay, main accord dia adalah leather, fruity, animalic, sweet dan amber. Yang ni yang saya google lah kan. Kadang-kadang benda tu kali percaya sangat. Tu dia macam-macam tapi baru satu je. Okay. Okay, mari kita tengok macam mana bau dia. Sebenarnya kan, saya bau benda yang sangat pahit lah. Saya rasa pahit. Itu yang saya dapat bau lah. Kalau ikut ada satu YouTuber famous tu, dia kata dia dapat bau saffron, raspberry. Tapi benda-benda tu saya tak dapat bau sangat lah. Saffron tu mungkin lah, raspberry tu pun tak ada rasanya. Yang saya dapat bau ni macam Red Bull sikit. Tapi bau pahit tu memang betul-betul kuat lah. Sebelum ni saya dah cuba pakai lah, saya dah try lah. Tapi malangnya lah kan, malangnya bau dia ni sangat sesuai pula dengan saya ni. Bila saya spray dekat kulit tu, memang ngam dengan kulit saya. Saya tak sangka betul lah. Tapi bau dia memang betul pahit lah. Jadi memang akan ada yang suka, akan ada yang tak suka lah. Dia akan jadi macam apa, durian kan. Ada yang suka, ada yang tak suka. Dikatakan unisex lah. Saya pun no comment. Bagi saya perfume ni nak, siapa nak pakai, pakai lah. Cuma bau dia mungkin akan kata ke arah wanita, ada yang kata ke arah lelaki. Tapi bagi saya sesuai untuk lelaki lah. Okay, tengok. Saya dah pakai dah sebelum ni. Bagi saya ketiga-tiga note dia macam sama saja. First spray tu kita akan bau bau musky, bau peppery dan juga powdery yang kuat lah, kuat. Jadi memang itu adalah ciri-ciri leather ya. Memang sesuai lah dipanggilkan Tuscan leather. Tuscan ni kenapa letak Tuscan tak tahulah, saya pun tak tahu. Mungkin merujuk ke nama tempat di Itali lah. So leather daripada Itali. Mungkin lah kan. Sesuai juga dengan nama dia. Okay, mana lagi best antara Tuscan leather dengan ombre leather? Okay, kalau ombre leather sekali sembuh pun kita dah bau bermacam-macam bau. Yang tu uniknya ombre leather kat situ lah. Untuk Tuscan ni ada 2-3 bau saja. Tapi bau pahit tu saya rasa sangatlah kuat. Dry down dia pun pun pahit. Ada bau, dah lama tu barulah ada manis-manis sikit. Sikit sajalah. Jadi saya akan simpan Tuscan leather ni dan akan gunakan pada acara-acara tertentu lah. Sebab benda ni sebenarnya mahal kan. Okay, dia tanya, betul ke abang, abang dapat yang original? Macam mana abang tahu? Saya rasa sebab saya dah banyak bau yang original, jadi saya boleh katakan saya yakin lah apa yang ada kat tangan saya ni original lah. Jadi tak ada faedah lah dia orang nak berpukul kan. Ok,
okay lah, pada peminat aroma leather, korang boleh komen. Yang tak pernah cuba pun boleh juga lah komen, mungkin pernah try di supermarket mana-mana ke kan, ataupun di butik-butik. Okay, jangan lupa untuk subscribe channel saya ni, sebab subscribe itu adalah percuma. Okay lah, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.